Toyota Innova generasi terbaru dikabarkan akan menggunakan format penggerak roda depan dengan bodi monokok. Dilansir dari autodriver.com, generasi terbaru Toyota Innova ini akan hadir tidak lama lagi, tepatnya di semester kedua tahun 2022 mendatang. Hal itu diungkapkan oleh salah seorang sumber yang tidak mau disebutkan identitasnya, yang menyebut bahwa generasi terbaru Innova akan menggunakan format front engine front wheel drive dan body monokok. Hal ini menyusul gebrakan sang adik yaitu Toyota Avanza yang lebih dulu beralih dari penggerak roda belakang ke roda depan. Karena menggunakan platform body monokok, Toyota Innova generasi terbaru juga akan hadir dengan varian mesin hybrid. Dengan meninggalkan format penggerak roda belakang dan sasis rider frame, apakah Toyota Innova generasi terbaru tetap mempertahankan nama kijang di depannya? Yang pasti kita tunggu saja informasi terbarunya.